Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab, langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu, ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran.